teman-teman. So, ya, gue balik lagi ya. Gue udah seminggu gak bikin konten karena gue ada beberapa ngurus dokumen lah seperti biasa ya. Sama kayak minggu-minggu yang kemarin. So, ya, gue lagi main STD. Sebenernya gue udah rada bosen main Roblox karena emang udah gak tahu gitu Roblox apa yang bagus anjir. Jadi gue masih mainnya STD. Gue tau Blockset ada update tapi ya, gue belum lihat untuk mainin sama sekali lah. Ya, dan ya gue dari tadi sebenarnya nyobain untuk tower mode. Gue main tower mode gitu kan, siapa tahu bisa sampai 100 gitu. Jadi gue iseng-iseng aja sebenarnya. Dan ya, jadi gue kepikiran aja pas lagi main tower mode ya. Gue kepikiran kayaknya gue belum pernah deh bikin video tentang unit yang bagus banget buat tower mode. Dan ini versi gue ya. Kalau kalian ya, lihat orang lain mungkin ada yang bilang ini lebih bagus ya. Ya terserah kalian gitu, tapi menurut gua unit-unit yang gua pakai sekarang ini udah unit terbaik untuk tower, Pak. Kalian bisa lihat langsung di bawah ya. Udah kalian bisa lihat langsung di bawah lah. Udah GG banget sumpah. Tapi ya ada beberapa catatan ntar akan gua bahas juga sama sekaligus penggantinya, karena gua tahu beberapa dari unit ini tuh kayaknya kalian udah gak bisa dapet deh. Kayak misalkan si Kizaru nih, gua atau Kizaru ini kalian masih bisa dapet gak ya? I'm not sure, gua gak yakin. Wait, coba gua cek dulu ya. Kizaru, kayaknya udah gak bisa sih kayaknya Kizaru ya. Kita akan mulai bahas ya unit-unit yang menurut gua bagus banget untuk tower mode. Yang pertama, untuk tower mode gitu ya, kalian mesti nyiapin unit-unitnya itu yang pertama ya, air unit ya. Itu satu aja gak apa-apa, air unit. Lalu elemental unit, itu penting juga menurut gua. Lalu yang ketiga tuh adalah unit dengan range yang jauh dan damage-nya yang bagus lah menurut gua ya. Jadi udah damage-nya lumayan, range-nya jauh, dan itu murah di awal-awal. Itu yang penting teman-teman ya, itu yang penting. Lalu ya sisanya ya kayak money corp gitu kan. Lalu sama buff dan slow. Tapi ya slow sebenarnya kepake sih. Slow kalau misalkan dia tower modenya level udah tinggi-tinggi kayak misalkan 50 60 itu udah harus pakai slow sih. Jadi ya itu aja teman-teman ya. Oke, jadi untuk yang pertama ya, kita akan ngebahas dari air unit dulu deh. Kita ngebahas dari air unit ya. Untuk air unit kalau gua ya jelas seperti yang dari gua kasih tahu tadi, gua pilih Kizaru. Why? Kenapa? Karena Kizaru attack speed-nya kenceng banget anjir, sumpah. Attack speed kenceng, damage bagus, murah gitu kan. Walaupun emang range-nya kalian cuma bisa mentok sampai di 60 sih, tapi enggak masalah gitu menurut gua karena 60 itu udah lumayan gede lah. Ya, udah lumayan gede lah, udah lumayan cukup teman-teman ya. Kalau kalian enggak punya Kizaru karena emang Kizaru udah enggak bisa dapat lagi, gua nyaranin juga kalian bisa pakai Narancia. Ini nih, si Springy nih. Ini bagus banget, kalian bisa pakai dia. Kalau kalian nggak punya Kizaru atau kalau misalkan kalian punyanya Metal Cooler, ya udah pakai aja Metal Cooler. Tapi sebenarnya gue agak kurang untuk pakai Metal Cooler. Kenapa? Karena pertama dia tuh attack speed-nya lama, Pak. Jadi kalau misalkan kalian main di tower mode yang levelnya untuk air doang ya, untuk air doang itu sebenarnya aman. Tapi kalau kalian main yang di map yang biasa, itu kan unitnya banyak banget deh. Dan abis itu ada decelerate, Pak. Itu decelerate itu yang ngeselin banget kadang-kadang. Apalagi kalau levelnya udah level towernya tuh udah tinggi ya, misalnya 50 ke atas gitu, apa 60 ke atas, wah itu decelerate-nya kenceng banget sih. Jadi kenapa gue pilih Kizaru ya, karena Kizaru kenceng. Dan kenapa gue pilih Narancia juga, karena Narancia juga attack speed-nya ya kan, bisa lihat 0,1 gitu kan. Jadi ini bagus banget, dua ini bagus banget. Tapi kalau kalian mau pakai cooler bisa sebenarnya, tapi gue nyaranin harus ada unit yang bisa nge-support dia lah, istilahnya gitu teman-teman ya. Harus ada unit yang bisa nge-support dia untuk yang decelerate-decelerate-nya itu cuy. Kalau kalian nggak punya Springy, nggak punya Metal Cooler, nggak punya Kizaru, kalian bisa pakai Asta. Ya, ini Asta, Pak. Nggak, ini sesat ya. Ini dia nggak ground ini. Dia dari awal aja itu udah air unit. Dan kalian bisa lihat range-nya bagus. Tapi ya, again, attack speed-nya 9 anjir. Dan damage-nya juga oke, 17.000 dengan harga 1.000 ya. Agak mahal sih 1.000 sih. Makanya gini gua nggak terlalu nyaranin kalau kalian pengen pakai buat ngisi slot untuk air unit ya. Untuk air unit makanya tadi gua bilang lebih bagus ya kalau nggak Kizaru, Springy, Metal Cooler. Udah itu doang sih menurut gua yang paling bagus sih kalau untuk air unit untuk tower mode, teman-teman ya. Itu untuk air unit. Sekarang kita ngebahas elemental. Yep, kalian butuh elemental karena emang tower mode ada elemental gitu kan. Dan kalau gua,
ya. Gua itu gua di sini pakainya si CID atau si Ombra ya. Kenapa? Karena dia murah kosnya awal-awal, damage gede banget dan range-nya, Pak. Ini juga tadi ini gua bilang, jadi gua dalam satu slot di unit gua itu gua udah memenuhi dua slot unit ya. Yang pertama elemental sama yang range-nya jauh. Karena kalian butuh satu unit dengan range yang jauh dan damage-nya decent. Damage-nya lumayan bagus. Gua bilang Ombra, why? Ya kalian bisa lihat dia range-nya 77, ini gue tambahin super blue eye. Lalu damage-nya 21.000, SPL 5 detik, kenceng gitu kan. Dan dia cost-nya awal-awal cuma 600, murah banget. Ya, murah banget. Cuma 600. Udah gitu kalau misalkan kalian buff ya, itu kalian buff pakai si Oshi, itu dia udah GG banget sih. Kalian enggak upgrade sekalipun kayaknya kalian bisa pakai Ombra ini bahkan sampai tower mode 50-an masih bisa. Kalau enggak di-upgrade ya. Jadi kayak misalkan udah di tower doang buat untuk yang ngelawan elementalnya doang gitu. Jadi yang lain-lainnya kalian bisa pakai air unit atau pakai apa terserah kalian. Nah, untuk elementalnya doang Ombra cukup. Atau kalau misalkan kalian gak punya Ombra karena bang Ombra susah bang, males main gauntlet gitu kan, ya udah kalian bisa pakai dia nih si Venom. Ini juga bagus, range-nya bagus ya kan, tapi ya ini nggak memenuhi kriteria untuk range-nya jauh. Menurut gua range yang jauh itu tuh antara 60 ke atas lah. 60 ke atas itu menurut gua udah jauh, karena ada beberapa map yang dimana kalian butuh banget range jauh ya. Itu terserah kalian mau pakainya di air unit kalian yang range-nya jauh, kalian mau pakai kayak gua di elemental yang range-nya jauh, atau kalian mau punya satu unit khusus kayak misalkan si Julius ini yang range-nya jauh. Bebas, terserah kalian. Tapi kalau gua ya, gua pakai Ombra karena dia range-nya jauh gitu kan. Nah, kita ngomongin si Venom ini. Venom oke, Venom damage-nya gede gitu kan, dan dia poison teman-teman ya. Dan cost-nya murah, oke. Dan SP 7 detik, which is oke, sebenarnya enggak parah-parah banget karena emang ya elemental ini kan untuk nyerang yang elemental ya, dan mereka biasanya sih tidak cepat ya biasanya. Jadi kayak agak-agak lama gitu jalannya. Jadi gua rasa cukup. Venom ini bagus banget juga teman-teman ya. Oh, kalian bisa pakai si The Strongest Curse ini boleh juga ya, ini ya istilahnya Venom tapi versi buriknya lah gitu loh. Si Strongest Curse ya teman-teman ya. Gua lebih nyaranin si Venom sih. Tapi kalau kalian punya Sukuna, ya udahlah pakai aja teman-teman ya untuk ngisi slot yang elemental. Tapi kalau untuk range jangan, karena dia cuma 50 teman-teman ya. Ini kan kalau di upgrade kan dia range-nya makin lama makin tinggi kan. Kalau Sukuna gua enggak tahu sih, lupa gua. Dan dia damage-nya juga 4000 gitu kan. Jadi dibanding Venom jauh aja. Udah gitu SPR 10 detik, buset lama banget anjir. Jadi ya bagusan dia sebenarnya. Ya, itu untuk elementalnya. Sebenarnya elemental kalian bisa pakai apa aja sih, ya. Selama dia elemental kayak bleeding, kayak katana man misalkan ya, mana katana man ini? Katana man ini bisa juga enggak masalah teman-teman ya. Atau Akainu, kalau kalian punya Akainu boleh juga, kalian bisa pakai Akainu. Akainu bagus juga gitu kan. Kita ngebahas slot yang ketiga nih, unit dengan range yang jauh. Kenapa gue bilang itu butuh? Karena ada kalau kalian mentor mode itu ada satu map ya, itu yang gue coba, dan itu gue selalu gagal waktu gue nggak punya unit yang range nya jauh, yaitu mapnya si AOT yang ini nih, mapnya rambling. Kalau kalian tahu ya, kalau main raid segala macam kalian pasti pernah ngelihat map ini, dan itu kalian butuh unit yang range-nya jauh itu karena kalian harus taruh unitnya di tengah-tengah ya kan. Nah, itu Kizaru gua itu udah pasti nggak bisa karena dia range cuma 40 anjir, kurang gitu kan. Makanya di sini gua pakai si Ombra dengan range 70 ya. 70 ini udah aman, jadi di atas 60 tuh udah 60 tuh aman, 60 ke atas lah. 60 kayaknya pas-pasan banget sih, kalau 60 pas-pasan. Jadi ya 65 ke atas itu udah aman. Makanya di sini gua ada Julius juga, dia range 72 ya kan. Nah, itu ya kalian bisa pakai antara dua ini, atau kalau kalian punya alternatif lain unit yang punya range jauh dan murah ya, harganya murah dan damage-nya decent. Damage-nya harus lumayan, oke. Jangan yang range jauh doang tapi damage-nya enggak ada gitu, karena percuma. Decelerate-nya tuh kayak di level atas-atas itu tebel-tebel, Pak. Enggak akan cukup gitu. Paling enggak bisa mengurangi teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Kayak si Aizen ini nih. Ini Aizen ini bagus juga nih, Aizen B7 ya. Aizen B7 ini lumayan bagus juga karena dia cost-nya murah. Pertama dia 500 doang. Damage-nya oke gitu kan. Ya, 19.000 lumayan oke lah dengan SP 8 dan range-nya 60. Ini belum gua tambahin Super Blue Eye. Kalau kalian punya Super Blue Eye, dia udah cukup banget teman-teman ya. Jadi kalian bisa pakai dia juga sebenarnya si Aizen ini. Atau kalian bisa pakai kayak Mikasa gitu-gitu cuy. Mana ya Mikasa ya? Nah, ini Akasa. Ya Mikasa sih, Mikasa. Dia range-nya 60. Jadi kalau kalian tambahin
Super Blue Eye ya mungkin bisa jadi 70 lah, bisa jadi 70. Lalu sama Levi juga, cuma kalau Levi ini dia range-nya di bawahnya Mikasa. Jadi sebenarnya gue lebih menyarankan si Mikasa sih, karena dia range-nya dari awal udah bagus. Ini untuk ngisi slot yang sekali lagi, ngisi slot yang butuh range jauh dengan damage oke okay, dan cost-nya murah ya teman-teman ya. Karena itu biasanya cuma dipakai untuk nahan doang sih. Karena ya yang seperti gue bilang tadi, map AOT itu jauh anjir, decelerate-nya tuh bener-bener di belakang banget. Kalau kalian pakai kayak gue Kizaru atau mungkin cooler gitu kan, itu gak akan bisa nahan yang decelerate awal-awal ya pak. Karena ya cooler ini kan sama, dia kan range-nya cuma 60 gitu kan. Kalian pasti gak bakal pakai Super Blue Eye di dia, pasti pakainya tuh Fire Orb gitu kan, Fire Orb buat nambahin damage. Jadi range-nya ini agak kurang. Kalau gue, itu gue sebenarnya udah bisa nahan di CID ini, di si Ombra. Karena dia udah sekaligus Elemental Bleed dan range-nya juga jauh. Jadi ini udah ada satu paket lah, ya satu paket udah gue pakai di sini. Jadi sebenarnya gue ini Julius nggak perlu bawa nih. Tapi ada alasan tertentu kenapa gue bawa Julius ya. Oke, kita ke slot yang selanjutnya, yaitu support lah ya. Kalian perlu bawa support lah ya. Kayak misalkan BB ini, BB wajib lah ya. Kalian harus punya BB lah untuk nge-slow aja, minimal BB lah. Atau kalau misalkan kalian punyanya, cara yang buat nge-slow Katakuri ya, pakailah Katakuri lebih bagus gitu kan. Tapi karena gue nggak punya, ya gue pakainya BB. Lalu support yang kedua ya, kayak misalkan si buff ini ya gue pakai idol aja. Gue males untuk nge-autoin gitu kan. Kalau misalkan kalian pakai Onwin atau kalian pakai Brook ya silakan, terserah kalian. Gue males untuk nge-auto, jadi gue pilih idol karena gue cuma taruh satu idol. Gue autoin, pencet auto skill udah langsung gitu kan, tanpa perlu gue harus nge-auto satu-satu unit untuk buff. Ya gue pakai idol, dua inilah support. Lalu gue tambah satu support lagi. Ini sebenarnya bebas sih, kalian mau tambah support kayak time stop atau kayak gue rewind, itu terserah kalian sebenarnya. Tapi kalau gue pakai Julius ya. Julius kenapa? Karena pertama dia range-nya jauh, damage-nya ya oke lah 8000, not bad gitu kan. SPA 6 detik dan cost-nya 500 doang, dan ini dia punya special ability untuk nge-rewind. Ya, ini penting banget kalau misalkan ada yang kelewat. Ini sebenarnya gue jarang pakai juga sih Julius ini teman-teman ya. Jarang, sebenarnya gue jarang pakai nih si Julius ini nih. Gue taruh Julian ini untuk jaga-jaga aja lah, isinya gitu jaga-jaga. Atau kalian bisa pakai si Giorno bisa juga. Atau kalian bisa pakai Lau bahkan. Kalian bisa pakai si Lau. Kalau kalian punya Lau, ya pakai aja bagus karena dia air unit juga lagi kan. Ini kan bisa pakai teman. Ya sekali lagi kosnya mahal banget pak. Ya 20.000 nih si Lau ini nih. Makanya gue nggak saranin nih. Cuman kalau kalian ini kan support yang situasional aja gitu kan, khusus di situasi khusus gitu kan, kalian bisa pakai dia juga nih kan. Harga 20.000 biasanya dipakai pasti di akhir-akhir, duit kalian cukup lah 20.000 teman-teman ya. Makanya gue saran juga nih, kalian bisa pakai dia. Oh ya, by the way, untuk si Ombra ya, sebenarnya si Ombra ini dia punya kelemahan pak ya, dia punya kelemahan di mana dia kan cuma bisa dipasang satu ya, elemental cuma bisa dipasang satu. Sedangkan kalau kalian main tower mode ya, itu kalian pasti akan ketemu map-map yang punya banyak lane musuh gitu loh. Kayak kadang-kadang ada yang satu map itu ada 3 lane musuh, ada 2 lane musuh. Itu dia kelemahannya si Ombra di situ ya. Kelemahannya di situ, di mana ya dia pasti nggak bisa taruh di dua titik tempat gitu loh. Jadi kalian mesti taruh di satu tempat di tengah-tengah gitu loh. Itu kelemahan si CID ini atau si Ombra. Kalau kalian mau pakai Mikasa itu sebenarnya bagus banget. Kalian bisa pakai Mikasa ya, kalian bisa taruh di mana aja itu bebas terserah kalian gitu kan. Tapi kalau si Ombra karena dia cuma bisa taruh satu ya. Dan itu ada dua pintu musuh bisa keluar gitu kan, dan dua-duanya pasti ada elemental, bahkan kalau tiga-tiganya ada elemental. Jadi kalian Ombra ini agak sedikit kesulitan ya, agak sedikit kesulitan. Tapi gue nggak masalah sih karena ya dia cuman emang gue fokusin untuk elemental doang gitu. Sedangkan yang lain kan gue punya kayak Kizaru dengan range-nya gede gitu kan, apa sih circle AOE-nya tuh gede gitu, lumayan ngebantu lah ya. Makanya gue di sini berani pakai si Ombra. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya ini, kayaknya gue nggak terlalu nyaran Ombra sih, karena Ombra cuma bisa taruh satu gitu kan. Kalian bisa pakai Mikasa, kalian bisa pakai ini contohnya si Katana untuk elemental, ini bisa juga, atau pakai Tanjiro kalau kalian mau. But Tanjiro gimana ya, sebenarnya gue suka si Tanjiro, cuman entah kenapa Tanjiro gue rada kurang suka pakai. Tapi kalau kalian suka pakai Tanjiro ya silakan sih, ini dia sunburn bagus juga teman-teman, udah gitu nambah slow lagi gitu kan. Ya oke okay. Ya ini itu aja sih untuk video kita kali ini. Gila gue ngebahas cukup panjang ya. Jadi ya kalau kalian mau ngikutin cara gue unit-unit apa aja yang gue pakai ya, ini di bawah. Kalau kalian pakai unit-unit ini, gue jamin ya 100 lebih lah, udah pasti 100 lebih, karena gue udah pernah main gitu dengan pakai unit ini
gue udah 100 lebih gitu. Jadi ya lumayan tuh, kalian bisa dapat berapa Stardust tuh dalam 100 tower tuh, 1000 mungkin, lebih dari 1000 sih, mungkin 2000-an lah ya, 2000 Stardust bro, bayangin bro. Ya kalian bisa pakai unit-unit yang gue saranin di sini, atau unit yang gue saranin alternatif yang tadi, kayak misalkan Asta, Akasa, Mikasa, terus kalian bisa pakai si Katanami juga, kalian bisa pakai Tanjiro, ya Tanjiro oke juga lah, masih bisa dipakai juga gitu kan, Meta Cooler ya terserah kalian gitu kan, mereka juga bisa dipakai untuk sampai kalian 100 teman-teman ya. So ya, itu aja untuk video kita kali ini, thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir, like yang suka, dislike kalau kalian gak suka, saya mau nggak usah dicoba, kita ngomongin teman-teman di video berikutnya, bye bye, ciao.